Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kristi Channel. Kristi Channel hari ini mau bikin bolu pandan. Bolu pandan ini bahan-bahannya, ini bahan yang digunakan adalah pandan. Saya sudah kasih air sedikit ya, gula 4 sendok gula. Ini 5 sendok makan tepung terigu, 1 perut sama baking soda setengah sendok teh. Ini susu bubuk, nanti saya pakai 2 sendok susu bubuk sama minyak. Nanti saya pakai 4 sendok minyak, sendok makan minyak. Ini pertama saya saring dulu ya, tepungnya disaring dulu biar hasilnya nanti lembut. Saring. Tidak sendok bubuk-bubuk. Ini tambahkan baking soda sekalian. Ini juga saya tambah sesuai keputusan. Cukup pakai garpu saja kalau saya. Tambahkan gula di sini. Tambahkan gula lalu kocok lagi. Sudah, kita tuangkan. Tuangkan telur ke adonan. Aduk rata. Tambahkan pewarna makanan. Goreng, saya tambahkan minyak goreng lalu kita campurkan biar campurnya merata. Adonannya sudah jadi. Sudah kita siapkan loyang. Ini adonannya lalu kita masukkan ke loyang seperti ini. Panggang selama 45 menit. Sudah kita panggang. Hasilnya sudah matang. Matang ya. Ini hasilnya. Tunggu dingin dulu ya. Untuk dingin
tunggu dingin beberapa menit dulu. Nah, ini sudah jadi ya, bun. Perlu pandan ala Crispy Channel. Hasilnya lembut, lembut banget ya. Silakan mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.